Fakultas Keperawatan Universitas Jember yang sebelumnya berstatus sebagai program studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember berdiri berdasarkan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 88 tahun 2017. Visi Fakultas Keperawatan Universitas Jember menjadi fakultas keperawatan yang unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni keperawatan berwawasan akademisi. Saat ini, Fakultas Keperawatan Universitas Jember mempunyai 4 program studi, yaitu program studi S1 Keperawatan, program studi Nurse, program studi S2 Keperawatan, dan juga program studi Diploma Keperawatan yang berlokasi di Kampus Lumajang dan Kampus Kota Pasuruan. Melakukan kegiatan kemahasiswaan termasuk kesejahteraannya mengembangkan kemampuan merupakan salah satu tugas kami sebagai lembaga pendidikan. Kami memfasilitasi mahasiswa untuk terus berprestasi dan mengikuti beberapa event kegiatan peringkat nasional maupun internasional. Kami juga melakukan kerjasama dengan para alumni khususnya di bidang pengajaran di mana kami sering melakukan kegiatan praktisi mengajar, webinar, penelitian maupun kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan alumni. Mahasiswa dan alumni selalu berperan serta dalam pengembangan Fakultas Keperawatan. Menunjang tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran, Fakultas Keperawatan dilengkapi dengan 3 gedung bangunan utama, yakni gedung dekanat, gedung laboratorium, dan gedung ormawa, serta 2 gedung fasilitas bersama, yakni gedung SIDAS dan Integrated Building yang secara keseluruhan dilengkapi dengan fasilitas wifi dan sarana penunjang yang memadai. Mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Bapak Ibu dosen dan juga staf karyawan yang berada di FKUNET, dan itu sangat memberikan kemudahan kepada kami selama menempuh pendidikan, baik pendidikan akademik maupun non-akademik di Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Lulusan kami banyak yang bekerja di pelayanan kesehatan maupun di tataran pendidikan, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun di universitas dan sekolah tinggi kesehatan. Rata-rata waktu tunggu mereka mendapatkan pekerjaan adalah kurang dari 3 bulan setelah mereka lulus. Ke depan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember akan senantiasa mengembangkan diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dari masyarakat dan tentunya sekaligus meningkatkan eksistensi Fakultas Keperawatan Universitas Jember di antara perguruan tinggi keperawatan di Indonesia. Fakultas Keperawatan Universitas Jember maju dan berjaya.